بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وهي setiap orang beriman kamu diperintahkan berpuasa sebagaimana orang terdahulu daripada kamu diperintahkan berpuasa mudah-mudahan kamu beroleh ketakwaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Syukur kita kehadirat Allah SWT kerana kita berkesempatan diberikan panjang umur masuk bulan Ramadan pada tahun ini. Bagi saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan kepada seluruh muslimin dan muslimat supaya menjadikan Ramadan kali ini Ramadan yang paling bermakna dan paling cemerlang bagi kita. Perlu kita jadikan Ramadan kali ini Ramadan yang barangkali terakhir untuk kita memberikan khidmat kepada Allah SWT dan dengan dalam masa yang sama untuk mencari ketakwaan yang setingginya di sisi Allah SWT. Kita kena ingat dalam bulan Ramadan ini juga tak lama lagi lepas itu kita akan merayakan Hari Raya Aidilfitri. Dan tidak lama juga daripada itu, kita akan berpilihan raya untuk menentukan dan memilih kerajaan yang baru. Maka dengan semangat roh Ramadan untuk kita bertakwa, untuk mencari keridaan Allah, maka saya mengajak dan menggamit semua muslimin dan muslimat, hadirin hadirat semua sekali, supaya kita menjadikan pilihan raya kali ini, selepas Ramadan itu, pilihan raya untuk kita memilih kerajaan yang lebih amanah, yang lebih tanggungjawab, yang tidak melaksanakan kerja-kerja yang mungkar dan yang batin. Dimarilah semangat roh Ramadan pada tahun ini kita limpahkan sampai ke bulan Syawal, sampailah ke bulan Zulhijjah, Zulkaedah dan Zulhijjah, dan akhirnya sampai kita memilih kerajaan baru dalam pilihan raya ke-13. Kita juga kena ingat dalam bulan Ramadan ini Allah menyatakan syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bainat minal huda wal furqan. Pada bulan ini Allah turunkan Al-Qur'an. Itu petunjuk kepada manusia membedakan di antara benda yang hak dengan benda yang batil. Jadi sebab tentulah bila Quran itu dapat membedakan hak dan batil, maka kita mengharapkan supaya perubahan yang besar dapat dilaksanakan dalam kita meneruskan ibadat puasa kita. Jadi sekurang-kurangnya ibadat puasa ini bukan hanya kita berlapar dan berdahaga, bukan kita hanya menghendakkan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa, tapi natijah daripada ianya untuk melahirkan satu proses perubahan yang besar. Dan proses perubahan ini dapat kita buat melalui roh yang kita timba dalam bulan Ramadan semasa kita berpuasa dan melaksanakan amalan-amalan yang baik pada malam hari. Maka lagi sekali mengucapkan selamat menyambut Ramadan dan seterusnya selamat kita melaksanakan ibadat Ramadan dan segala-gala yang boleh menambahkan Ramadan itu menjadi lebih sempurna. Saya bermohon mudah-mudahan menjadikan bulan ini sebagai bulan yang kita timba ilmu dan jadikan Quran itu sebagai hudan dan sebagai tuan. Saya bermohon maaf di atas kelanjuran. Mari sama-sama kita jadikan Ramadan ini Ramadan yang perlu bermakna dari kita. Maka saya sudahi dengan aku qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih. Thank you.